Selamat datang di Papa Evo Channel. Yang belum subscribe, silakan di subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Oke, malam ini sepertinya istri lagi sibuk ini. Yuk kita gangguin ya. Halo Mama. Halo. Bikin apa? Lepet khas Medan. Kalau kalian berkunjung ke Medan, Hamna, harus ada kayak gini kan makan. Baru nampak kalian dari Medan. Yang mana tuh? Kayak gini lah. Coba. Kayak gini. Ini namanya topong. Topong alias tepung pulut. Yang loko-loko itu loh. Ini lah dia. Alias ketan ya. Ini apa ya, nih? Pas. Yang putih-putih ini? Ini kelapa. Udah di blender tadi. Udah capek tanganku pegal aku ngapainnya. Gitu. Santan? Iya lah. Blender lah dia itu pokoknya. Nah, ini Hamna. Udah aku bikin begini kan. Udah aku kocok-kocok. Lihat aku kacok-kacok lah semua buka. Ya, sampai dan ini begitulah. Tengoklah dulu kalian. Tengok dulu aku ya. Jangan lupa kalian subscribe ya. Tengok kalian lah dulu. Biar semangat aku. Kasih kalian dulu ya, harus semangat aku bikin lagi konten-konten ini nanti masak-masak aku lagi. Datang ke rumahku ya. Di mana rumahnya, Bu? Di pinggir itu lah. Ini ya kita campur ini, kita campur pakai kelapa Hamuna. Ini namanya buah-buah ini ya. Campur dulu ya. Biar bagus. Biar enggak lokok-lokok dia. Ya kan? Nih. Ini, tanganku tadi udah bersih ya, udah kucuci tadi ini pakai rinso. Nah, ya. Rinso. Kalau nggak cukup nanti santan ini, bikin aja air. Boleh ya, taruh air ya, kalau nggak cukup santannya ya. Penting adukan pertama itu dulu, kita buat. Tidak terus ya, aku lagi mengaduk. Itu ada isinya itu? Nanti? Isinya nanti ada gula merah pakai kelapa. Gula merah pakai kelapa. Loh. Oke. Kita tengok dulu gula merah yang udah kerja nih. Nah ini nih, sama si Borek. Sini tengok dulu Borek. Itu dia gula merah. Abang, gula aren. Itu dia. Itu aren. Borek. Borek nabi lew. Oke. Jadi memang ada ini harus memang betul-betul kita karena ini super lengket. Ya, sini dong. Lagi bang, jangan sautik-sautik begitu. Ini dia. Kok kesini harus balik kayaknya airnya. Mungkin lo masak kan duluan. Gak enak nanti. Udah. Mungkin aku mandi di sini. Gak bisa lah itu kayaknya itu bang, matikan lah dulu. Ini harus kamu nak. Kalau ada yang kayak emosi jiwa, boleh pelampiasan ke sini ya. Tapi jangan sama orang ya. Nanti berdosa kita, ya. Jangan ya, jangan ditiru ini adegannya. Hanya orang profesional yang melakukannya ini. Nah, taklian. Nah ya. Nah, itu kan harus yang begini itu. Ya. Jadi, kayak gini tadi ya penampakannya ya. Kalau sudah apa, sampai dia tidak lengket. Nah, tengok. Kan gak lengket lagi ya kan. Nah, jadi kalau masih apa, dia masih lengket dia. Jadi kalau masih lengket dia di tangan, belum bisa ya.
itu dia menandakannya. Oke. Alright. Jadi kelapanya tadi, nah ini nih. Oke, air atau minyak itu? Air ya, dimasak. Kenapa jadi minyak? Nah ini ternyata dimasak lah gitu. Tapi pakai air ya, teman-teman, pakai air. Nah gulanya dimasak pakai air nih. Ini campurannya mah? Oh, kelapa. Oke, kelapanya. Kita lihat-lihat ya. Ini kasih garam. Iya. Tuh, guys, dikasih garam rupanya ya. Proses. Nah, ini kelapanya. Pokoknya detil lah kita buat ini hari ini. Nah, ini nih. Ini kelapanya nih. Oke, ini kelihatan enggak, guys? Nah, dimasak tadi si kelapa sama gula merahnya jadi satu. Masak dia. Nah, hasilnya jadi kayak gini nih, dibuletin. Nah, isinya gula merah. Ini isinya kelapa. Ya. Oke. Ini dia hasil yang dikerjain semalam. Nah, ini dibungkus pakai daun pisang. Nah, hasilnya ini. Enak tuh. Dah. Oke ya. Selamat menikmati.